walk down 7th Avenue, one-way street. Wish, berbet-berbet lagi kenapa? Ini kalau dingin, Vespa saya kalau dingin, habis hidup gitu ya, belum dipanasin, jangan langsung ditarikin. Ini file shift. Oke, bagaimana kabarnya semuanya, dimanapun kalian berada, dimanapun penontonnya. Bertemu lagi dengan saya, channel bukan Mr. Tu ini. Ini channel Andre Motorider yang selalu gila nih, nggak teli dan janjui. Udah lama banget saya nggak bilang kata-kata seperti itu. Nah, jadi saya mau ke tempatnya Mas Ipul, mau ngembaliin jaket. Jadi kemarin saya itu pinjam jaketnya Mas Ipul, karena lupa tidak bawa jaket dan hujan. Wah, pakai jaket bombernya Mas Ipul yang warna oranye gila-gila nih itu ya. Nah, jadi video ini random vlog saja, random vlog ya. Sudah lama banget saya tidak random vlog ya. Dan ngaji roso enggak ya, coba nantilah ya. Ngaji roso. Got ecstasy eyes, you promised to us an American pie. I call her in my demon, I kiss them but goodbye. Oh, that is one side of the story. Oh, there is two stories that I got the same on side, like a same old song. Gotta take my gun, drop out of the two story done. Nggak tahu ini saya lagi dengerin musik Bon Jovi lewat intercom di sini ya. Udah lama banget intercom ini tidak saya gunakan ya. Tidak saya gunakan dengerin musik, tidak saya gunakan buat ngoceh juga ya, buat sama orang lain. Lagi dengerin musiknya Bon Jovi, Two Story Down judulnya ya. Nggak tahu itu lagi pas banget dengan keadaan atau situasi saya kali ini ya. Pas banget ya dengan hidup saya kali ini. Enak sih banget sekarang Vespa saya, bener perpet. Jadi settingan basah tapi nggak boros. Kalau menurut saya nggak boros settingan basah ini. Wes, luar biasa, enak banget pokoknya. Biasanya kalau settingan basah kan boros ya. Ini ya kalau dibandingkan settingan kering itu memang lebih irit yang pertama kali awal saya pakai ya. Tapi settingan basah untuk yang ke ini udah settingan basah yang keberapa berarti ya? Saya udah setting ini ya, udah yang ketiga kalinya ya, Ini enak banget. Ya mungkin kalau diukur secara perkiraan ya, ilmu kira-kira gitu maksudnya ya. Wah, sambil losang sambil nikung. Ilmu kira-kira mungkin 1 liternya sekarang sekitar buat 27 kilo. Mungkin ya. Kalau dulu pas waktu settingan kering itu kan 1 liternya bisa 30 km. Nah sekarang sekitar ya 25-27 mungkin lah. Kalau menurut saya 25-27 itu masih irit kalau menurut saya. Tapi itu sekali lagi ilmu kira-kira ya. Nah, kapan-kapan dari dulu saya mau pengen ngetes full to full ya, full to full aja belum sempet kok ya. Udah berapa tahun yang lalu coba-coba saya bilang pengen ngetes 1 liter ini buat berapa ya. Udah sejak settingan yang zaman dulu padahal. Nah, sekarang udah settingan berbeda lagi, belum sempet. Paling enak itu kalau nyeteng nggak full to full sih sebenarnya sih. Kalau paling cengli buat ngetes konsumsi bahan bakar itu kalau menurut saya loh ya, itu kita beli murni 1 liter ya. Jadi jangan beli 10.000. 10.000 itu berarti 1 liternya lebih, 1,5 liter, 1/4 literan lah ya. Kita bener-bener beli murni 1 liter. Misalkan pertalit 1 liternya berapa? 7.600 kalau nggak salah ya, atau 7.500, saya kurang tahu mas. Pokoknya itulah ya, intinya kita murni tepat beli 1 liter dengan kondisi loh ya, dengan kondisi tangki harus dikosongkan dulu, bener-bener habis, nggak ada sisa bensinnya. Nah, kemudian isilah bensin yang 1 liter itu, terus dibuat jalan. Intinya seperti itu ya. dibuat jalan, terus jangan lupa hidupkan, aktifkan GPS-nya. Nah, sampai kemudian habis, bener-bener habis, itu kita udah menempuh berapa kilo. Itu lebih jengli kalau menurut saya, ya kan? Nah, tapi kalau kayak gitu berarti jangan lupa bawa cadangan bensin, ya. Udah tiwas kayak gitu sehabis juga pula kalian nggak bawa cadangan bensin, mau dorong. Iya, kadang lupa kayak gitu. Wah, saya pengen ngetes bensin lah gini ya. Nggak bawa cadangan, nggak bawa jerigen. Rasa no, syukurin. Gitu. Nih, baru aja diomong mau ngembaliin jaketnya Mas Ipul, tapi saya lupa nggak bawa jaket sendiri. Ya ini sekarang udah gerimis lagi. Waduh, ini berarti saya harus langsungan saja ya. Harus langsungan pulang saja sebelum hujan ya. Atau jaketnya Mas Ipul saya bawa lagi ya. Sama juga bohong dong namanya. Udah minjem mau dibalikin kok malah dibawa lagi. Sama saja bohong. Bentar, ini kok intercomnya mati. Kecil sendiri. Udah, biarinlah, udah sampai tempatnya Mas Ipul. Nah, sekarang di depannya Mas Ipul kau sekalian mau lihat Vespa Corsanya udah jadi belum ya? Woi. Mas Yudi Berata Jenggot. Mau lihat Vespa Corsanya udah jadi belum ya? Karena kemarin kan udah hidup tapi belum dibenahi intinya ya. Belum ditata-tata perkabelannya dan perlain-lainannya ya. Ini mau tak lihat. Kalau udah jadi ya nanti sekalian tak coba tak review ya. Kayak apa gitu loh. Saya juga seumur hidup baru beberapa kali toh nyoba Vespa Corsa ya. Baru 2 kali saya nyoba Corsa seumur hidup saya. Bener. Ini kalau udah jadi, berarti ini untuk jadi yang ke-3 kalinya, begitu ya. Wah, lewat gangnya Mas Ipul pakai knalpot ini ya kemprincing banget. Agak malu-malu dikit kalau lewat gang terus knalpot keras. Corsanya tadi, Corsanya malah belum di benah-benahi itu. Melaku nih ngomong dirapek nah, ngono ta. Nih, cah ora bener ge, arep jejal Corsane malah urung dadi ge. Lah urung dadi sing duwe santai kok. Sing duwe santai penggele ya santai ya, Bol. Jadi ini udah hidup, udah bener ya, Bol, udah diberes-bereskan. Tinggal bagian apanya tok? Kelistrikan. Oh, kelistrikan. Listrikan perlambuan dan lain sebagainya intinya ya. Kalau mesin udah siap, udah tinggal pasang-pasang tepong dan lain-lain intinya. Matic menolak lambat. Oh, Matic menolak lambat ya. Ini portingan soalnya, konon katanya portingan. Oh, Bol? Sidik. Sidik dikit. Yes, pokoknya ditunggu saja nanti kalau ini sudah jadi. Coba-coba test ride Corsa Vespa Sultan yang merepotkan.